Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ketemu lagi dengan channel saya, Krista PW. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Masak apa hari ini, Bunda? Saya akan memasak ini ya. Menunya masih tetap lele, tapi ini kepala lele jumbo. Akan aku masak gulai yang enak banget, seperti gulai kepala kambing. Oke, cekidot. Ini dia bahannya. Ada bawang merah, bawang putih. Aku masukkan ke dalam blender. Selanjutnya ada cabai merah besar, ada cabai kecil, ada kunir, jahe, ada kencur, ada lengkuas. Oke, lengkuasnya sisanya nanti saya geprek. Dan ini ada daun jeruk, serai, nanti aja dimasukkan ya. Ini yang aku masukkan ada ketumbar, kemiri, dan jinten. Sebelumnya untuk ketumbar, kemiri, dan jintennya aku sangrai dulu. Dan ini ada kayu manis, ada cengkeh, dan ada bunga lawang ya, Bunda. Oke. Lalu aku beri air secukupnya saja. Jangan lupa untuk ditutup blendernya biar tidak mencolot-mencolot. Oke, blender ya. Blender sampai halus. Oke, dan ini sudah halus ya, Bunda. Oke, setelah itu masukkan bumbunya ke dalam wajan. Ini di blendernya masih ada sisa-sisa ya. Beri air sedikit, lalu dikocok-kocok-kocok-kocok, masukkan ke dalam wajan. Oke. Oke, setelah itu masukkan serai, lengkuas, ada daun jeruk, kayu manis, cengkeh, dan bunga lawangnya. Dan ini sudah menyusut ya, Bunda, untuk airnya. Kadar airnya sudah menyusut, oseng-oseng-oseng-oseng. Beri minyak goreng secukupnya saja. Lanjut oseng-oseng-oseng-oseng lagi hingga harum baunya. Kasih garam. Dan ini airnya sudah saya didihkan tadi ya. Kira-kira airnya itu 500 ml aja, tidak usah banyak-banyak. Ini kepalanya besar banget, sudah saya encel-encel biar tidak besar-besar. Oke. Tuh kan, ini kepalanya tuh gede banget, Bunda. Udah aku belah-belah gitu ya. Itu rasanya benar-benar enak seperti kepala kambing. Tenggelamkan ya.
Oke, dan setelah itu masukkan bumbunya langsung ya. Masukkan semuanya. Aduk-aduk biar merata. Beri ladaku atau lada bubuk. Ada Royco. Royco-nya ini aku tuang semuanya ya. Soalnya tadi saya cicipi kurang mantap. Jadi aku tuangkan semuanya satu bungkus. Oke. Tutup dulu. Biarkan sampai bumbunya meresap ke dalam kepala ikan lele jumbonya ya, Bunda. Biarkan tanek dulu. Sudah diresap, sudah meresap bumbunya. Buka, aduk-aduk. Tuangkan santan. Oke, dan ini sudah mendidih ya Bunda. Gulai kepala ikan lele jumbo enak banget. Coba saya cicipi dulu. Enak mantap Bunda, rasanya sudah pas ya. Bumbunya komplit banget untuk rempah-rempahnya. Mantap sekali. Ini dia, jangan lupa untuk atasnya dikasih bawang goreng biar lebih sedap. Ini adalah gulai kepala ikan lele jumbo rasa gulai kepala kambing, enak banget. Mantap sekali Bunda. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Tunggu video selanjutnya dari Krista Pewo ya Bunda. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.